Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di Hadoi Channel Family. Di kesempatan kali ini, kami sekeluarga mencoba ikut dalam event Fun Camp yang diadakan oleh Daulagiri. Lokasinya yaitu di titik 0 km Tajur Halang, Bogor. Event berkonsep keluarga ini ternyata sudah dilakukan keempat kalinya. Dan banyak sekali loh peminatnya. Keseruan apa aja sih yang dihadirkan oleh pihak Daulagiri, mulai hingga akhir acara? Dari games, musik, kuliner, trekking, pengetahuan alam, sahabat baru, pengalaman, dan masih banyak lagi. Ikuti terus videonya sampai habis ya teman-teman. Oh ya, sebagai tambahan, kita akan update sedikit jalan menuju lokasi ya. Seperti biasa, pakai Google Maps saja ya. Arahnya masih oke kok. Sebelum meluncur, kondisi kendaraan harus prima ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Medan jalan yang ramah untuk pengendara mobil ataupun motor, jadi kondisi aman sentosa. Jika kalian sudah menemukan bukit Tajbal, itu berarti kalian sudah dekat dengan lokasinya. Ini lokasi parkir untuk pengendara mobil. Sebelumnya kami sudah drop barang terlebih dahulu ya. Ini lokasi untuk kendaraan bermotor. Kita registrasi terlebih dahulu dan kalian akan mendapatkan langsung souvenir dari Daulagiri. Kita langsung cari lokasi yuk, sepertinya sudah banyak yang mendirikan tenda nih. Event ini tuh terbuka untuk 1000 orang, jadi wow banyak kan. Udah dapat tempat, langsung aja kita dirikan tenda. Pukul 11.10, tenda udah berdiri. Kita bersiap untuk gabung ke eventnya.
Yuk, langsung kita join. Wah, udah kelihatan seru ini. Kita melipir dulu, lihat kuliner yang disediakan oleh panitia, bekerja sama dengan warga setempat. Bagi yang hobi jajan, yuk mari perutnya diisi. Di sini juga ada stand khusus menjual produk Daulagiri. Tentunya pasti ada diskon dong. Kita jajan sosis nih teman-teman, sama cobain nasi bakarnya, sepertinya menggugah selera. Niat mau makan di tenda, tapi malah hujan. Jadi kita santap di sini aja deh. Bismillah, langsung dicoba ya. Waktu menunjukkan pukul 15.05. Kita balik ke tenda dulu sebelum hujan lagi. Mampir sebentar memperlihatkan beberapa titik toilet yang sudah dipersiapkan panitia, serta ada juga musolahnya.
Setelah hujan reda, kita berkumpul kembali di titik temu untuk mengikuti terus jalannya acara. Fortunisa. Oke. Bisa pegangnya enggak? Ayo, berat, foto. Tolong bikin setengah lingkaran, pastikan jangan ada yang ke belakang gitu. Jangan jadi semuanya sama. Iya, satu dari. Itu yang ada di bawah-bawah itu enggak ikutan. Iya, nih, aduh bahaya nih enggak ikutan. Ayo dong, kita coba jargonnya, masih ingat teman-teman semuanya? Dengan gayanya? Iya dong. Mantap lah. Oke, kita coba ya. Siapa kita? Dibalik ya? Emang gimana sih? Coba ajakin satu orang. Siapa yang bisa? Oke, Pak. Sini Pak, maju Pak. Oh, berdua. Mantap. Pak, siapa namanya dan dari mana? Kecil yang mungil. Ini gadangku dan ini corongku. Jika aku mendidik, aku menjadi. Kita akan agak sedikit gerak-gerak nih. Ini manggilnya teman-teman aja. Biar biasa seumuran gitu gak apa-apa gak sih? Kakak, gini. Oh sahabat-sahabat ya. Oke baik. Mana sahabat? Mana manggilnya? Balik ke tenda, kita istirahat dan melihat penanaman pohon langsung di depan tenda kita. Waktu menunjukkan pukul 17.40. Kita persiapkan untuk makan malamnya dulu. Kali ini menunya adalah mie ayam. Balik ke titik kumpul masih dengan acara Daulagiri dangdutan, walau gerimis hujan tetap aja oi. Karena mie ayam tadi gak nendang kenyangnya, jadi kita masak lagi.
morning. Good morning. Selamat pagi. Halo teman-teman. Jangan lupa. Udah ngerompen suaranya dia. Mana ompian? Tadi. Udah bangun. Kita muter dulu yuk sama si bocil. Di sini ada fasilitas kolam renangnya juga loh teman-teman. Kita balik tenda dulu untuk persiapan mau senam, selanjutnya trekking. Kita senam dulu ya teman-teman. Lanjut kita trekking nih. By the way, tahu nggak sih ini hal pertama loh bagi keluarga kami.
Nah, untuk trekking curug ini dibutuhkan waktu kurang lebih 1 jam. Serta medannya juga agak lumayan ya, apalagi bawa anak kecil. Ikuti terus videonya ya teman-teman, jangan di skip dan jangan lupa di subscribe. Bocah trekking, bocah trekking. Alhamdulillahnya si bocil nggak rewel, malah nanya karena penasaran. Dan sepanjang jalan ngomong aja nggak berhenti berhenti. Trekking Curug Putri Pelangi. Ye, berhasil sampai curug. Setelah sampai, kita istirahat sambil isi perut biar tenaga kuat buat balik ke campnya. Pelan-pelan. Yeay, kita berhasil trekking PP, gak naik grab car, kakinya masih kuat, hati-hati ya. Sesampainya di tenda, kita langsung persiapan untuk makan siang. Pukul 15.15 kita bereskan tenda dan siap-siap untuk pulang. Terima kasih banyak yang sudah tonton video ini sampai habis. Doa yang terbaik untuk teman-teman yang udah mau support channel ini ya. Gimana caranya? Cukup dengan di subscribe channel ini, like, dan di share sebanyak-banyaknya video ini ke media sosial kalian masing-masing. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Salam sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.